disampaikan oleh Jepanus Waru Sarjana Manajemen yang merupakan wisudawan kami yang berasal dari NIAS. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Ibu Dr. Insinyur Paristiyanti Nurwardani, MP atau yang mewakili. Yang terhormat perwakilan dari dunia kerja, manajer dari PT Salam Pacific Lines, Kapten Bongo Hartoyo MMMA. Yang terhormat Kepala Bidang SMK Bapak Giri Wahyuri SPD MSI atau yang mewakili. Yang terhormat Pimpinan Yayasan Malahayati Bapak Dutrandus Haji Lukman Hakim MM. Yang terhormat Ibu Ketua STMT Dr. Haji Mardiana beserta pejabat struktural dan dosen STMT Malahayati. Yang terhormat Sekitas Akademi STMT Malahayati. Yang terhormat alumni dan pimpinan organisasi kemahasiswaan STMT Malahayati. Yang terhormat para wisudawan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana harapan dan belas kasihnya kita dapat berkumpul dalam acara wisuda bagi mahasiswa STMT Malahayati yang telah menyelesaikan studi pendidikannya untuk jenjang sarjana manajemen transportasi dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin serta para undangan yang berbahagia, suatu kehormatan bagi saya, Jivaldus Marurum, dapat berdiri di antara orang-orang hebat dan orang-orang terhormat untuk menyampaikan untaian kata, ungkapan rasa syukur mewakili rekan wisudawan wisudawati pada hari yang berbahagia ini. Hadirin dan wisudawan yang berbahagia, hari demi hari yang telah kita lalui, siang berganti malam yang kita jumpai, tugas dan pembelajaran telah kita selesaikan. Tibalah saatnya Minggu 4 Desember 2022, hari di mana kita semua telah menyelesaikan berbagai ritual pembelajaran sebagai mahasiswa dan merupakan hari yang kita telah nantikan bersama. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat serta pengorbanan yang tidak sedikit untuk dapat mengantarkan kita sampai saat ini, dan tiada kata yang lebih baik selain ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wisudawan yang berbahagia, izinkan saya mewakili seluruh wisudawan wisudawati untuk mengucap terima kasih yang seterus-terusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami melewati lika-liku sebagai mahasiswa. Kepada Ketua Yayasan Malahayati, kepada Ketua STMT Malahayati, para kaprodi, staf dan karyawan, serta seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan kami berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai pengalaman. Kepada kami serta seluruh sintas akademika STMT Malahayati, terima kasih setulus-tulusnya atas pelayanan ilmu dan pengalaman yang telah kami dapat selama kami menjadi mahasiswa. Semoga apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami selama ini menjadi amal baik yang diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Dan tak lupa permohonan maaf dan sesal kami sampaikan. Apabila kami selama menjadi mahasiswa terdapat kekhilafan, terdapat kesalahan, tentulahnya tingkah laku kami selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai harapan dan keinginan Bapak Ibu
dan selaku orang tua kami di sini, harapan kami mohon dimaafkan. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua kami. Tanpa orang tua kami, tidak akan bisa seperti ini. Orang tua kami sungguh sangat luar biasa. Seluruh curhatan hati, motivasi, dan pengorbananmu yang bisa membuat kami semua bisa berada di tempat ini. Abang, mama, adik, mohon maaf atas segala khilaf serta kesalahan kami. Kalian semua adalah pahlawan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih setetes keringat yang jatuh demi kelancaran studi kami, setiap air mata yang mengalir di pelupuk matamu, dan sudi penuh doa untuk kami. Hari ini, di acara wisuda ini bukanlah puncak prestasi yang berhasil kami gapai. Justru inilah awal perjuangan kami, seluruh wisudawan-wisudawati, untuk menggapai cita-cita serta mimpi yang harus kami wujudkan demi bangsa dan negara ini. Semoga wisuda ini dapat menjadi hadiah kecil yang dapat kami persembahkan untuk membalas cinta dan kasih sayang orang tua kami yang begitu luar biasa yang telah tercurah menahun kepada kami. Terima kasih penuh cinta kami sampaikan kepada teman dan sahabat dan orang-orang yang telah hadir dalam hidup kami, yang telah memberi warna dalam episode kehidupan kami. Semoga jalinan hidup ini akan tetap terangkai manis untuk indah dikenal. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Civitas STNT Malayati sudah membina kami selama ini sehingga kami memiliki berbagai pengalaman dan prestasi. Kami sangat bersyukur telah dibina dan dibimbing oleh kampus STNT Malayati sehingga kami memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat berarti dalam hidup kami. Sebelum saya tutup, kepada teman-teman semua, jangan pernah merasa puas apa yang didapat, lakukanlah yang terbaik dan berikanlah manfaat kepada orang banyak. Sebaik-baiknya adalah manusia yang baik akhlaknya dan berguna bagi orang lain. Demikian utaian kata yang dapat saya sampaikan. Kepada Tuhan saya mohon ampun dan kepada hadirin saya mohon maaf. Burung cendrawasih burung yang menawan terbang tinggi di awan-awan. Untuk kawan sekalian, sampai ketemu di gerbang pintu kesuksesan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jepanus Warungu, Sarjana Manajemen. Kesan dan pesannya. Acara selanjutnya. Selanjutnya penyerahan Achievement Award bagi dosen teladan.